Bila tengok orang macam kolam, terus dia cakap, eleh, apa barang macam kolam. Tak baik tau geng, korang cakap macam tu. Sebenarnya, ada banyak perkara positif yang kita boleh ambil sebenarnya dalam mancing kolam. Cuba korang fikir sejenak. Semua orang ni nasib dia tak sama macam kita. Ada orang masa dia terhad. Ada orang yang rumah dia jauh nak pergi mana-mana spot mancing. Jadi kolamlah tempat dia lepas langgian. Keluar. Selain dari itu juga, kolam ni sebenarnya adalah lapang sasar bagi pemancing. Kat sinilah nak uji skill. Nak uji korang punya kemahiran pujuk ikan dan juga korang punya kemahiran kontrol ikan. Okey, dalam trip ni aku nak layan kolam. Korang tengok video ni sampai habis, okey? Dalam trip kali ni aku mancing dekat Kota Belud. Kota Belud merupakan sebuah daerah yang terletak di bahagian pantai barat Sabah. Jarak antara Kota Belud dengan Kota Kinabalu kira-kira 77 km dan ambil masa lebih kurang 1 jam perjalanan kalau naik kereta. Masyarakat di Kota Belud terkenal dengan julukan nama Cowboy Timur kerana diorang ni mahir dan cekap dalam menunggang kuda. Selain daripada tempat tumpuan pelancong, Kota Belud juga terdapat sebuah kolam pancing bagi kaki pancing untuk lepaskan gian dia. Dan kali ini aku berpeluang untuk melawat kolam ni dan aku nak uji sendiri macam mana kebesaran dekat kolam ni. Assalamualaikum, selamat pagi semua kawan-kawan. Alhamdulillah, hari ni kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam satu trip lain. First of all, aku nak minta maaf sebab lama betul tak ada video. Disebabkan oleh banyak faktor lah. Faktor sibukkan kerja, kaki hakiki, faktor cuaca. Bila ada masa, cuaca pula tak bagus. Satu lagi, minta maaf suara tak berapa bagus sebab terlampau banyak bercakap dan suara berhilang. Jadi hari ni aku ada masa sekejap lah pagi dan aku decide untuk ambil kesempatan ni untuk pergi mancing di salah satu spot yang agak terkenal sebenarnya di berdekatan dengan dekat jugalah dengan Kota Kinabalu, di Kota Belud. So ini adalah salah satu kolam CNR yang ada di sini. Nama kolam ni Rika Raya. Kolam ni adalah kolam ada catch and release, ada kolam tapau ada. So hari ni aku akan main kat kolam catch release dan hari ni aku bersama-sama dengan rakan-rakan. Okay, ini Bro Ed, dia ada channel YouTube. Bro Ed Production. Bro Ed Production. Dia pun ada buat channel YouTube mancing juga. Ini satu lagi kawan Azril. Azril. Dan satu lagi yang bapak mentua aku dah hilang lah mana. Okay. Jadi hari ini kita akan mancing mungkin 3 jam tengok macam mana. Lama dah aku tak main kolam dan sebab aku cakap dekat Sempurna tak ada kolam kan. Jadi ada peluang ni, kita try lah mancing dekat sini. Yo geng, jom. Kolam pun baru buka, kami pun baru sampai. Kita tengok nanti berapa ekor aku boleh dapat dalam tempoh 3 jam. Jom. Mari kita review sikit apa yang aku pakai hari ni. Kamera on ke ni? Kamu cakap-cakap sorang-sorang. Aku hari ni gunakan setup Travel Rod 9 Scorpion 12-22. Aku padankan dengan reel aku biasalah. Kau kata Conquest 100. Tali ni 20 pound rasanya. Leader aku pakai 40 pound. Dan hari ni aku pakai lure dari Siam Spoon Live Shed size 130. Ni kita try. Oh guys, strike pertama. Sudah awal betul lah strike. Kita apa-apa pun betul untuk video ni. Kita mau santai-santai je kita lagi. Gitu. Enjoy. Tapi ya boleh. Silap lagi masa. Yang saya mau cakap tu thank you cikgu sebab join kita orang gitu. Ya. Okay geng, first strike. Lucut. Berapa kali? Guys, kita try first cast of the day. Yeah, the best thing aku suka gewang ni, dia ada mata kail, dia ada lock macam ni tau. Dia ada lock. Tadi tu geli-geli ya. Kita try.
Ya. Lepas beberapa ketika, aku telah buat beberapa kali percubaan lah dengan pelbagai teknik karawan dan juga berbagai teknik kayuhan yang aku buat. Dan aku mengesan yang teknik karawan jenis perlahan dan berhenti. Kita karau perlahan dan kita berhenti adalah teknik yang paling efektif. Ini adalah kerana disebabkan oleh faktor keculasan ikan lah. Dan kita, seperti kita faham, di kolam pancing ni ikan mengalami tekanan pemancing yang sangat tinggi. Kawasan dia high pressure dan membuatkan ikan-ikan ni sangat berhati-hati. Jadi, dengan teknik karawan perlahan dan kita berhenti seketika, mampu memujuk ikan dan mampu membuatkan ikan buka mulut. Strike pertama lagi. Yes. Strike pertama. Yes. Alright. Ini dia hybrid yang pertama. Saiz anggaran 2 pound, 2.5 pound, sekilo lebih lah. Okay. It was a nice fight. Nice, 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 nice. Thank you. Tak tahu lagi aku sama ada datang ke sini. Oh, yaki aku macam kena garuk. Ah. Barulah ada. Ada sikit. Barulah ada sikit game. Ya. Loose sikit ni tali. Hidup lah. Dia tak mau lewang ni. Mungkin dia harik ngadap dia. Dia nak yang dia. Okay, geng. Letak je ke umpan. Basuh laju. Ada saiz, ada saiz. Bapak aku punya besar tu. Ya. Yeah. Woi, woi, besar. Besar ni. Layan, layan, layan. Layan dia, layan. Ikan kedua. Ikan apa ni? Eh, dia kan pakai. Aduh, pakai basung. Basung. Pakai basung. Pakai basung yang laju. Ni, ni, tengok. Yeah, sedap. Alright, geng. Go. Okay. Ikan kedua. Kita happy-happy lah. Menggunakan swim bait. Weh, apa benda ikan apa ni? Dan di kampung aku lah juga tenangan pengajar untuk. Woi, no, ikan melari situ. Hey, ini geng. Tapi betul lah, memang.
dan cara aku menikah pertama kali Cikgu Syafi yang ngajar aku, kami Mas Satu di atas perahu. Dari situ lah ikatanku FG adalah tetap begitu, tidak akan berubah. Masuk lagi. Dia sorry, kunci manual. Masuk atau? Masuk ni. Oh, dah masuk tu macam tadi ke. Cantik dah, cantik pula. Besar ni. Bawa makanan diet lagi. Tua-tua berat ni. Makan dah lah nasi dah. Ah, keluar, keluar. Keluar. Pasal dekat ni ni, bukan tengah, dekat depan ni. Cati. Saya main di jauh, main depan-depan ni. Wuih, besar. Kontrol apa? Kontrol, kontrol. Pegang eh. Sekejap. Tahan, tahan. Tahan je. Up. Wuih, besarnya. Geng, besar gila. Gambar apa? Gambar. Tapi apa kena support bawah ni? Besar. Terbaik. Sama bawah. Keluar juga dia daripada anu. Keluar dia. Keluar juga. Cuma dia duduk dalam longkang tayar memang tak keluar. Sini. Oh, ada pancing dalam mulut dia. Oh, huh? Pancing lama. Pancing lama? Okay. Hmm. Tahan ni. Satu, dua. Yeah. All right, gang. Hey, gang ketiga. SP dalam mulut. SP telan lah, gang. Yeah. Oh.
Yes. Yeah. Alright. Hehe, geng, KSP. SP, SP. Kecil saja. SP. Strike. Yeah. Ah, platform. Ikan keempat. Yeah, dekat bawah platform. Alhamdulillah. Ada yang menyambut. Thank you. Jumpa silencer dalam mulut dia. Geng, sesi sesi menggunakan gewang dah habis. Tak tahan dah panas. Kita berteduh pakai umpan. Ah, kita ambilkan masa kat sini. Okey. Ah. Tu situ tu. Gitulah. Nak gem ni. Dia tak tu ke? Leader. Eh, kan. Ini baby baru belajar. Okay, ini pakai ikan, ikan besung. Pakai umpan. Pakai umpan. Fed up pula saya nak buka motor kail. Biasa. Ini biasa-biasanya. Ikut je ni. Tak melawan, geng. Tak melawan, tiada perasaan. Boleh tahan tak saiznya tapi kau tak melawan. Malas. Alah. Aku masuk tangan kau ada kat situ. Niat pun memantik. Alah.
Aduh. Okey, geng. Syukur alhamdulillah. Selesai dah trip seronok-seronok melepaskan gian. Then manage dapat ikan banyak lah. Pakai gewang dapat 4 ekor. Pakai umpan banyak lah. Okay. So itulah dia. Memang hari ni aku trip nak melepaskan. Orang kata boring, lama dah tak strike ikan. Okay, jadi kalau kawan-kawan sekitar KK, datanglah ke kolam ni. Peluang banyak. Okay. Cuma perlukan orang kata korang punya kemahiran lah. Sebab ikan sini pandai-pandai. Susah jugalah nak pujuk. Jadi thank you geng. Ini kawan-kawan. Ada Hussein, ada Bro Ed, ada Ezrail, ada Pak Metua aku. Jadi insyaAllah geng, aku akan datang lagi sini. Aku nak try main petang pula macam mana. So terus kolam ni seronok. Harap-harap adalah orang yang buka kolam macam ni dekat kawasan-kawasan berdekatan dengan rumah aku, kat Sempurna ke, kat Tawau kan. Adalah tempat boring-boring kita. Sebab sekarang ni musim hujan, keadaan tak menentu, air keruh, jadi susah lah nak cari strike. Okay geng, terima kasih tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa video akan datang. Jangan lupa subscribe, follow, dan juga komen, like. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.